Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. So dalam video kita tahu bila pagi, bila petang, bila malam. Tapi pada pagi ni adalah pukul 7.30 pagi lah. Okay. Alright. So video ini adalah sedikit bingkisan lah. Video pendek di mana saya nak terangkan kepada pelajar-pelajar saya berkaitan dengan test 1. Nah, ini macam reminder untuk test 1 lah. Satu grup lagi saya dah pun buat secara live. Okay. Iaitu semalam. Dan saya rasakan ianya penting untuk kamu semua lah, yang pelajar-pelajar saya yang bakal menduduki test 1 MAF 151 yang bakal diadakan pada 29 hari bulan Mei. Okey, 29 Mei 2021. Okey, itu hari Sabtu inilah. So reminder pada semua juga, please make sure you prepare well for this test. Okey. You have ample time untuk buat ni. Okay. And then Google, soalan akan di question in PDF form akan dibuat dalam bentuk PDF dan perlu dijawab di dalam kertas sendiri. Okay. Question in PDF form will be uploaded in Google Classroom and password will be given in WhatsApp group. Okay. So soalan test 1 ni macam soalan-soalan past semester yang saya dah inform pada kamu sebelum ni. Okay, boleh cuba buat 5 past semester yang latest yang ada untuk percubaan ataupun untuk latih diri kamu lah. Biasa membiasakan diri dan membuat menjawab soalan test. Okay. And then, submission through form, Google Form, available in Google Classroom, nampak eh. Kamu nak kena hantar, kamu kena hantar menggunakan Google Form. Bukannya kamu tulis jawapan dan sebagainya, tak perlu. Okay. Kamu kena, soalan ibarat kamu test biasa. Dia beri soalan, kamu perlu jawab di atas kertas kamu sendiri. And then ada muka depan pun akan diberikan cover. Lepas dah siap jawab, kamu kena muka depan kamu kena print siap-siap. Okay. Dan kamu kena scan keseluruhan. Contoh kamu ada dah menjawab dalam 5 page. So kamu kena scan muka depan page 1, page 2 sampai page 5 dalam satu PDF. Okay. So macam mana kamu nak scan? Kamu boleh pergi ke App Store ataupun Google Play. Kamu cari software Adobe Scan. Ini mudah ya, pakai phone saja. So kamu boleh scan, tak perlu pakai scanner sebagainya, pakai phone saja dan kamera phone saja kamu boleh scan. Menjadikan bentuk PDF dan kamu boleh submit. So dalam Google Form nanti pada pukul 9 hingga 11 tu kan, kita akan buka Google Form di mana kamu boleh submit kerja kamu pada pukul 11 pagi. Ya, 10.50 ke 11 pagi itulah kamu boleh submit. Okey. So submit macam mana? Submit by PDF. So file PDF yang kamu dah scan tu, okay, kamu boleh hantarkan ke dalam, attachkan ke dalam Google Form. Dan daripada Google Form, PDF tu kami akan marking lah. So semua persyaratan akan marking kamu punya PDF form tu. Okay. So actually kenapa, apa tujuan kita buat menggunakan PDF ni? Satu, untuk mengelakkan pelajar-pelajar mengambil hasil kerja online lah. Tapi lebih proper lah macam ni. Okay, before ni kita buat Google Form, tapi ada banyak risiko dan masalah yang berlaku. So that's why kita buat dengan keadaan macam ni lah. Okay. So apa pun kita akur saja. Okay, please click attendant. Click attend in Google Classroom at 8:30 PM. Mana attendant kita akan buka awal. Pada 8:30 pagi kita dah buka attendance untuk kamu sign. Okay, untuk test 1, topik yang kita cover adalah, okay, topik cover test 1. Okay, dalam test 1 ni ada dua soalan. So, introduction to accounting, to cost accounting. Okay, so soalan yang ada adalah introduction to cost accounting adalah chapter 1. Di sini ada chapter 1 Chapter 1. Okay, so cost accounting system, ini adalah chapter 2 dalam buku chapter 2. Tapi perlu ingat, tidak semua yang masuk tidak semua di dalam buku yang cover yang masuk okey untuk chapter 2 ni. Okey, kamu just perlu fokus pada chapter 2 yang berkaitan dengan topik sehingga material. So kalau dalam buku kita tengok kat sini content dia, okey, di sinilah buku. Kalau chapter 1 tu kita masuk semua sampai course statement. Okay. Tapi kalau chapter 2
Oke. Nah, cuma semua sampai P berapa ni? Oke. Chapter 1 ni, chapter 1 eh. Chapter 1 introduction akan masuk sehingga exercise dah boleh buat sampai exercise, tak ada masalah. Okey. Tapi untuk chapter 2. Okey, chapter 2 course on system ni, kamu just perlu fokus pada topik sehingga material, sebab topik yang cover untuk test 1 ni sampai material saja. Kan? Okay, so page 41, 42, 43 masuk boleh baca, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dan 50. Okey, 50 pun tak perlu sampai label. Label ni dah masuk chapter 3. Chapter 4, sorry. Tak masuk, tak cover dalam test. So cukup sekadar page 40, 50 yang awal ni je. Okey, ha, dah habis setakat tu untuk chapter 2. Dan lepas tu boleh fokus untuk chapter 3 lah. Ha, yang masuk adalah kat sini, dia kata okey, ni sampai material ataupun page 50. Senang kan? Tak perlu baca sampai habis untuk chapter 2. Okey. Ha, page 50 saja. Okey. Ha, hingga page 50. Ha, saya ingatkanlah. Saya baca page 50 saja kan. Okey. Alright, so then lepas tu chapter 3. Ni semua chapter 3. Okay, chapter 3 pun masuk semua. Okay, chapter 3 sampai 5-4 life 4 lah. Okay, weighted average. Okay, so topik yang cover untuk test 1 kamu. Okay, pada hari Sabtu ini. So, take note yang ini, ini penting. Saya highlightkan lagi kat sini. Penting apa yang masuk ni. Okay. So study ini insyaAllah akan boleh buat, dan cuba buat 5 at least at least 5 soalan common test yang lalu. Okay, ini sumbernya saya rasa dah ada dah kan, saya dah bagi soalannya. So boleh cuba buat. Okay, cuba buat, bukan tengok jawapannya tak kan, cuba buat practice. Okay, bukan sedia tengok jawapan dan buat, cuba buat dalam jawapan, tak ada. Okay, kalau kamu dah faham pun cuba buat, sebab apa, kamu nak train diri kamu untuk test berapa lama kamu nak siapkan. Cuba buat 5 soalan tu, walaupun dah tahu jawapan, cuba buat. Saya nak kamu train diri kamu nak tengok test masa berapa lama kamu boleh siapkan soalan test 1. Dan barulah kamu boleh practice untuk masa ni. Okay. So kalau sejam setengah dah boleh siap, alhamdulillah. Kamu dah bersedia. Tapi kalau kata buat-buat, kadang-kadang kita dah faham. Kita dah faham semua dah. Tapi nak buat tu lambat. Kamu nak nak keluarkan kefahaman kamu tu kepada soalan, kepada jawapan, ambil masa yang agak lama. So that's why kena practice buat. Bukan saya suruh buat saya suruh buat tu sebab apa? Untuk kamu practice berapa lama masa kamu boleh siapkan. Okay, format soalan ada, ada true false, ada multiple choice question, ada structure question. Okay, kamu kena answer all question in independent in handwriting. Okay, cover page will be given soon. Okay, sebelum test ni saya akan bagi satu cover page melalui WhatsApp, dan kamu print cover page tu. Cover page untuk apa? Setiap orang pelajar perlu ada cover page, dan perlu tulis nama kamu, nombor pelajar dan kamu punya grup, untuk memudahkan pensyarah-pensyarah kamu untuk tahu tu adalah skrip kamu. Okay, so cover page di hadapan, page 1 tu cover page, dan lepas tu kedua, ketiga, empat, lima jawapan kamu. Scan your answer and save it into single PDF file, nampak? Simpan dalam single page, single PDF, so that kamu senang percara kamu untuk ni. Jangan scan satu-satu, asing-asing, jangan hantar satu PDF saja. Nak try, boleh cuba download Adobe Scan, cuba kamu buat 2-3 page punya file sebelum test lagi dah cuba buat. Practice dulu. Jangan ada masalah waktu test. Jangan waktu test baru nak download. Okay? Ini saya maklumkan awal. So tak ada excuse maknanya nanti kata, sorry, saya tak ada scan lah, saya lupa nak download lah. Tak ada, tak ada lupa-lupa di sini saya dah maklumkan pada 25 hari bulan, 4 hari sebelum test. Okay, please ensure that you have electronic calculator during the test. Pastikan ada calculator. Please ensure that internet connection is stable before you attempt the test. Pastikan internet stable. Okay, kalau first sem, second sem, kita baru ODL, kita baru online distance learning ni, online, diberi kelonggaran. Tapi kita dah masuk 3 sem untuk online. So, tak ada, sepatutnya tak ada masalah lah. Kamu dah boleh tahu bila, dah boleh pastikan internet stable. Avoid from using mobile phone. Elakkan daripada guna mobile phone. Kalau nak guna, boleh. Guna untuk buka kamu punya data dan sebagainya, attendance dan sebagainya je.
tapi laptop kamu gunakan untuk buka test. Okay. Please contact your teaching lecturer if you have any problem. Kalau ada masalah, boleh contact saya di WhatsApp lah, group. Okay. Happy answering test 1 and all the best. Good luck. Apa pun saya nak doakan yang terbaik untuk student-student saya. Buat yang terbaik. Good luck. All the best. So, gunakan masa yang ada berbagai 4 hari ni untuk fokus pada test 1. Okay. Untuk video kelas hari ni dan sebagainya, tak apa, saya beri kelonggaran. Biasanya, minggu ni kita fokus pada test 1. So, gunakan masa yang ada ni untuk fokus pada test 1. Study chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Okay. Study dulu. Fokus. Cuba buat soalan sebagainya untuk persediaan kamu pada hari Sabtu ni. Untuk topik seterusnya, topik chapter 5 yang saya akan explain dalam next video, ini sebenarnya lebih kepada kamu punya test 2. Okay, overhead test 2. Okay. So, test 2 ambil masa lagi, lambat lagi kan. So, kita fokus pada yang bakal kita lalui. So, kamu pukul habis. Maknanya kamu cuba buat yang terbaik dalam test 1 supaya kamu dapat collect markah sebanyak yang boleh untuk carry mark kamu lah. Okay. So, tapi habis-habis saja test 1 nanti, terus buka video saya. Terus buka video pembelajaran untuk chapter 5. Untuk kamu faham. Okay. Dan tengok balik chapter 4, labor. Ingat balik. Okay. Chapter 4 dan chapter 5 dan chapter 6 akan masuk dalam test 2. Semua penting. Tapi, kamu kena uruskan masa sebaik mungkin sebab masa kamu limited. Okay. Aku pun all the best. Satu, jaga diri kamu agar bebas daripada wabak COVID-19 ni lah. Saya doakan yang terbaik. Good luck semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Aidilfitri lagi insyaAllah. Masih lagi dalam raya, mud raya.